Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua. Di sini gua masih bermain game nostalgia game PS1, yaitu game kita akan bermain game apa ya? Game ini aja kali ya. Game Digimon sesuai janji gua yang kemarin. Di game Harvest Moon sesuai janji gua di game Harvest Moon. Yaitu di video kali ini gua akan bermain game Digimon Rumble Arena. Seperti biasa, jangan lupa juga subscribe channel ini, oke? Bandai Seeking Digimon. Oke, kita bikin baru lagi. Load data. Oh, tidak, gue salah. Ini yes. Nah, ini dia sedikit ininya video tentang gue udah lupa nama-namanya nih. Dulu itu gue ingat nama-namanya, sampai apal. Sekarang lupa gue namanya. Soalnya udah lama gue nggak mainin game ini. Langsung aja ya, lama cuy. Nah, ini besok nih di sininya nih. Digimon Rumble Arena. Gue suka itu tuh, suaranya lucu. Oke, pertama gua akan ini dulu ya, option dulu. Kita matiin dulu ini ya, playtime-nya, supaya saat ini tidak ini ya tidak di waktu. Kita satu player, dan di sini gua belum di cheat ya, jadi belum keluar semua karakternya itu kan. Kalau di cheat mungkin sudah keluar semua di sini. Oh, ini nih ada Agumon, Gabumon, Gatomon, Femon, Wormon, siapa ini, Renamon, Gilmon, Terimon, Patamon. Nah, dan gue ini suka sama yang ini nih, Agumon. Kalau enggak, yang si Venom, Femon, dan Venom, Femon. Yuk, langsung kita coba yang ini, Mamang. Dan ini gamenya itu berseri, berstage, sama kayak game Tekken 3 sebelumnya. Berstage melawan musuhnya gitu kan. Terimon tuh. Sekarang kita akan melawan Terimon. Terimon lah. Tuh lah, ponnya itu ya. Ah. Ah, gimana gua lupa perangnya. Gua lupa ngomong. Aduh duh. Oke. Ayo sini. Sini kau. Aduh, gue lupa cara ini sih. Tombol-tombolnya gue lupa gimana. Aduh, sini ada darah gitu. Jadi gue juga bisa kalah di sini. Makin the boy, makin the boy. Kamu ini gede ting. Aduh, mati. Ini digivolution ini gimana? Di sini gue juga bisa berubah cuy. Aduh. Berubahnya kalau misalnya mencet G. Ah, aku baru berubah dia. Gua lupa. Dan juga bisa menjurus gitu di sini kan. Coba H. Oh, di H tuh guys. Di R1 mamang. Bisa juga di jurus, tapi gua lupa jurusnya gimana. Coba di R1. Wah, di R1 ternyata guys. Ah, gak kena. Harusnya kena itu. Kalau kena, mantap. Ayo sini kau. Sini kau, Terimon. Dari munci nih, kok gini ya? Ini mungkin gua karena gua pakai ini ya, pakai emulator jadi gua apa ya? Dia kayak gini nih. Nge-lag game-nya. Nge-lag sih. Enggak tahu lah, namanya gitu tuh.
itu sendiri mama. Wah, ayo matiin. Ini satu musuh aja udah lama. Tuh, gini suka gini sendiri mam. Enggak, aku gini sendiri gitu kan. Gue nggak tahu. Tunggu. Digivolution, ayo kita berubah lagi mamang. Ayo kita langsung jurus. Langsung jurus. Jurus mati kau. Mantap itu jurusnya. Langsung KO musuh pun. Langsung you win mamang siap. Oke, dua stage ternyata mamang. Wah, langsung jurus dia. Licik. Curang dia. Ah, kabur. Wih, enggak kena. Ini masih ternyata memang. Meta boy. Awas. Ya kan kena batu kan. Dan kita juga bisa milih tempatnya ya kalau kita main 2 player. Tapi kan ini kita main 1 player. Awas. Wih, enggak kena memang. Enggak. Sini kau, mati langsung kau. Aduh. Tadi ya kalau ini ya lagi tiap bersen ya. Ini nggak tahu dari sananya. Sini kau. Kabur lagi si Tiremon mah. Hutan gini sendiri kan. Gue juga nggak suka. Udah kerinciuman. Mantap. Nanti kau kena kan. Langsung kita jurus. Gigi. Evolution. Langsung kita ada satu mamang. Ayo kena. Mau tahan mamang siap. Ini kau. Itu boy. Duduk. Ayo. Ayo menang sekali, menang lagi, ayo. Jangan sampai dia berubah. Berubah dia, bos. Ya, kita yang sama, cuy. Mungkin kalau di-cheat ini lebih mudah, cuy. Sayangnya ini tidak di-cheat. Jadi, susah. Ayo dong. Sedikit lagi. Ayo, sedikit lagi. Minta boy, ayo sedikit lagi. Digivolution berubah. Mantap ini mamang. Jangan dulu. Aduh. Mamang, mati. Mati kau. Aduh, gak kena. Kampet, gak kena kampet. Oke, mati kau, sekali lagi mati. Mati kan, kita menang mamang. Nih. Ini situasinya nggak memungkinkan mang, gamenya barusan aja, kerinciuman tak kayak gini. Jadi mungkin hanya sedikit sebentar ya untuk video kali ini. Dan gue juga nggak tahu, gue akan coba untuk perbaiki dulu. Kan nggak benar ini. Tunggu ya, oke. Di next video mungkin gua nggak tahu akan main game PS1 lagi ataupun game yang lain, oke? Kalaupun game PS1 lagi dan gua harus mendownload dulu, oke? Sudahlah, mungkin segitu. Thanks for watching this video. Saya NJX Play, sampai jumpa. Umadinya wela.